Ya, kita akan coba menyalakan CBR 250 2 silinder untuk melihat seperti apa speedometernya. Kita nyalakan. Nah, pada start awal tadi ada seperti tulisan CBR. Terus di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ini oli, kemudian posisi netral, kemudian ABS untuk yang versi ABS-nya ini nyala semua. Kemudian ini ada tipe berkendara, ada spot plus, comfort. Nah, ini menyalakannya seperti di sebelah ini, mode seperti ini. Kita pencet, nah nanti ganti. Kemudian ada jam, trip, kilometer, ya CBR seperti tadi. Ini RPM, kemudian ini petunjuk kecepatan, ini radiator, kemudian ini indikator bensin. Nah, di sini ada indikator gear. Kita coba masukkan yang gearnya. Ya, nah ini gearnya masuk, netralnya tadi. Kita coba netralkan lagi. Nah, udah netral. Kita coba start. Nah, ini RPM-nya naik. Untuk trip ini settingnya sepertinya di sini. Nah, ini trip A, trip B. Kemudian ini ada setting juga. Nah, seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk video CBR kali ini. Terima kasih sudah menonton.